الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وهيت أمري لك من اسم الله ذكرت لك wahai Tuhan, berilah kepada kami, ajarlah kepada kami, kau yang kami masa jahil. Fadzakirna manusia, dan berilah kepada kami dengan semula, kau takkan lupa. Rabbi syurah diri, wahai Tuhan, lapangkanlah wadahku. Wahai sir diri, ambil dan mudahkanlah pijakku. Wahai Tuhan, bertamil di sana, dan omoklah manusia peridahku. Ya qahu qawli, supaya paham kata-kataku. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah yang jadi, dialah Allah yang mendedahkan kejadian dia kepada alam nyata. Al-Musawwir, dialah Allah yang memberi rupa, yang memberi bentuk dalam semua makhluk dia dalam berbagai-bagai cara dan bentuk. Lahul Asma'ul Husna, hak Allah, segala nama-nama yang cantik dan molek. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbihlah, meratiblah kepada Allah sebanyak mana benda yang di langit, tujuh tanah langit dan tujuh tanah bumi. Wal azizul hakim, dan dialah Allah yang aziz, la yumathilu syai', yang tidak ada tolak bandingnya. Al hakim, yang penuh dengan bijaksana. Sambungan hari ini sambungan daripada ayat yang lepas. Di ayat yang lepas ni yang disebut ayat ni, ini biasanya bila kita berdoa kepada Allah, tentulah kita doa melalui nama Tuhan. Nama Tuhan yang tertinggi sekali ialah Allah. Allah ni nama Allah, nama dia yang dikejalla jalalu, a'raful ma'arif. Dia nama Allah yang dikira terkenal belaka. Kalau kita tak kenal juga, tu tak ada arah lah. Orang lain kenal belaka, kita seorang tak kenal, tu tak buat, tak cerdik kita lah orang panggil. Lain pada Allah ni semuanya sifat. Kerana kita kenal Allah Tuhan kita ni tak boleh kenal melalui zat. Adik kakak kenal ambo, ambo kenal adik kakak melalui zat, melalui tubuh. Putih hitam setara ni, tinggi rendah setara ni, gemuk kurus setara ni, sorok gorok, sorok halus, teriak apa kita panggil tubuh kita capur dengan zat. Kita nak kenal Tuhan comot-comot dulu atas kursi rumah kita, tak boleh. Mau tak mau kita kenal Allah melalui sifat. Dan sifat Allah Tuhan sebut sendirinya ialah satu daripada ayat-ayat ini, iaitu start daripada Wallahu la ilaha illallah. Ayat ni ada tiga ayat dia panggil. Dan semua kepala-kepala ayat tu Wallahu laka, Wallahu la ilaha illallah, alimul ghaib wa syahadah, wa rahman rahim. Habisa. Yang keduanya, Wallahu Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbaru mutakabbir subhanallah amma syikun. Dua. Yang ketiganya, Wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir wa asma'ul husna. Jadi walau bagaimanapun, tunjang nak Allah Ta'ala ni tunjang dia bertakwa di atas nama Allah. Baki lagi tu sifat-sifat dia. Daripada sifat-sifat itulah kita boleh kenal Allah Ta'ala. Sebab kita kenal orang, apa kita kata, tuan rumah ni, tukang buat rumah ni, comak ni. Kita tak tengok tukang dia, tak jumpa dengan tukang dia, tapi kita tengok dia apa cara dia memasang pintu, cara dia tebuk paku, cara paku ni, kita tengok comak. Maka kita kenal orang ni, tukang ni comak. Nama apa tu kita tak tahu. Tapi tengok pada bekas tangan dia ni, sama ada tukar rumah kau, sama ada tukar kuih kau, sama ada tukar baju kau, sama ada tukar apa pun, kita boleh kenal melalui sifat dia, melalui
apa ni, apa bekas tangan dia kata. Allah Ta'ala kita boleh kenal dia melalui sifat juga lah. Sifat yang pertama kita sebut artinya ialah apa ni, wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang tahu benda gaib dan benda yang tidak gaib. Yang sebut artinya sebanyak-banyak makhluk Tuhan atas muka dunia ni, kalau kita nak topong tu bit dua topong ya. Yang pertama hak benda nampak tengok, hak nampak tengok, hak boleh dengar suara, boleh kecap dengan lidah, boleh jamu dengan tangan, hak bau di hidung. Orang panggil pacar andra limu, pacar andra limu. Jadi apa nama ni, apa nak sebutkan, satu daripada benda, satu daripada nama Tuhan ialah alimul ghaibi. Aku ni tahu benda ghaib. Benda ghaib ni benda kita sendiri tak tahu, nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh, suara dia nak jamu tak boleh. Maka benda tu benda ghaib. Dan benda tu Tuhan buat juga. Kalau kita kata ghaib tu kita, tapi Tuhan buat berlaku. Ghaib pun dia buat. Kalau kita kata gak malaikat. Malaikat ni bagai ada. Syaitan bagai ada. Nafsu bagai ada. Apa lagi? Syurga, neraka, dosa, pahala, dosa, maksiat. Ni barang-barang tak nampak tengok, tapi dia Tuhan buat, ada dah benda tu. Ha, Tuhan kata aku pun tahu benda tu, benda aku buat. Bagaimana aku tak tahu benda aku buat? Lepas tu wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Syahadah makna benda hok terang lah. Hok boleh tengok ke mata, hok boleh jamu dengan tangan, hok boleh cak dengan lidah, hok boleh hidup dengan bau, hidup dengan apa semua. Ini benda hok kita nampak lah ni. Amba nampak, tengok adik kakak. Adik kakak tengok amba. Kerana amba ni makhluk asyahadah. Makhluk yang sahih. Kepada orang yang tidak berugama, dan kepada orang yang berugama dah tapi tak biasa mengaji ugama, maka dia berasa bila bagian tak ada, maka tak ada lah. Atas dunia ni kita panggil komuni. Sama ada komuni Rusia, sama ada komuni Melayu, sama ada komuni Arab. Dia kira tak ada, bila benda tu tak nampak tengok. Allah tak nampak tengok, maka dia kira tak ada. Melekat tak nampak tengok, maka dia kira tak ada. Bagiannya ada, engkau Tuhan buat. Engkau Tuhan kata, alimul ghaibi wa syahadah. Aku ni reti barang ghaib dan barang yang tidak ghaib, aku nampak tengok. Jadi kita orang berugama, khususnya orang Islam ni, kita duduk dalam keadaan beringat semua. Seperti misal minggu lepas, orang noreh, kita pergi motor dan kebun yang ada rimah. Tidak nak pergi noreh, piti tak ada. Nak noreh, rimah ada. Pandang lah ke mana? Kita pergi juga dengan keadaan kita perhati semua. Bagaimana kita perhati ke mata pisang nyoreh, tempat kita nak toreh, dan kita juga perhati ke rimah. Bila-bila nyoreh, bila-bila nyoreh, bila-bila mata kita tu liuh liang, liuh liang. Tengok kan ni, tengok kiri. Mata menengok, kalau-kalau ada rimah. Telinga dengar, apa namanya, bunyi perih-perih kalau ada rimah. Hidung bang, kalau bang jebak rimah. Jadi, kita duduk atas dunia dengan Tuhan, dengan malaikat ni supaya kita duduk di motor tempat Pak Rima. Lain pada kita motor tengah padang, kebun terang, lain lah. Tapi bila kita duduk motor tempat, tempat ada Rima, bukan mata tengok pisang noreh yang duduk. Tengok ke Rima, bang hidung ke bang jebak Rima, telinga pun bunyi perih-perih Rima, kaki pun kira nak burungga, nak bapak, tangan pun kira nak itu. Ini dah itulah keadaan kita duduk atas dunia. Dalam istilah Quran dia panggil khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum 'anil madajir yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Pagi tadi kita sembahyang subuh, dia boleh jadi kita baca ayat sajdah, ayat sajdah. Dalam ayat sajdah itu tatajafa junubuhum 'anil madajir yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sifat orang mukmin ni orang yang bila tidur tidaklah tidur jamu mata dia. Kalau kita kata kau aku nak tidur sedap macam mana? Itu orang Melayu, bukan orang Muslim. Tidak, itu orang Melayu. Orang Melayu lain. Kita nak keluar daripada kelompok Melayu menjadi Muslim yang mukmin. Satu daripada tanda kita Muslim ialah tidur belah mana nyenyak pun ada, kita terpaksa angkat tubuh kita daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum antal madhaja. Ringan ia usuk tatajafa. Orang ni perenggan diri dia daripada tempat tidur. Yad'un rabbahum dengan tujuan nak berdoa kepada Allah. Kita bangun tengah malam, belum subuh ke, setengah jam, sejam, dua jam, tidur balik ke belum subuh, apa belum subuh. Tujuannya yad'un rabbahum, tujuan nak berdoa kepada Allah. Bila kita semayang, bangun semayang, kita pakai semayang tahajud.
Semayang sendiri itu berdoa. Dalam semayang pun ada doa. Lepas semayang pun doa. Kalau kita panggil doa semayang hajat ke berapa, tika tu yang paling mulia sekali. Kita duduk kerah orang semayang hajat, umur kita di pagi di berapa ni, tak kena maksa tu. Kalau boleh kerah belum subuh, kali-kali nyagi lah. Tu umur pun dia kena bangun. Tua umur kena bangun belum subuh, kerah pergi bagi semayang hajat umur kawan belum subuh. Nak cari peluang yang terbaik. Cuk time betul, masa betul. Kalau benar-benar kita nak Tuhan, kena bangun tika tu. Kerana dalam hadis kudus disebut, Allah Ta'ala turun ke langit dunia fil hazi'il akhir minal lail, ujung malam. Ujung malam belum subuh ketika tu Tuhan turun. Turun lagu mana Allah Alam tu masalah. Kama yaliq bijalali. Masa dia turun, kita dah tengah tidur. Tak kena lah. Orang mari muka tangga kita jual barang murah-murah nak pergi saja, kita tidur kucing pintu. Tak kena. Jadi ketika mana doktor mari rumah kita kena nak cek hospital, cek kesihatan kita, kita tidur. Tak kena. Orang mari jual muka tangga kita, jual mah, kau jual kuih, kau berapa, nak beri murah-murah, kita tidur. Tak kena. Allah Ta'ala ni ada berlaku pada dia. Allahu As-Samadu. Allah sifat dia As-Samadu, serba ada. Tak ada zat yang serba ada lain pada Allah. Kita ni serba kurang, serba tak ada. Kalau mana ada pada kita ni adalah pihak-pihak daripada Allah SWT. Start daripada wujud kita, apa ni, ilmu kita, kesihatan, semua ni pihak daripada Allah SWT. Kalau sebenarnya ialah apa namanya Allah SWT. Kalau panggil wujuduhu izatih, qiyamuhu bizatih. Dia Ta'ala ni ada sedia kala lagi. Ada pun sedia kala, ilmu pun sedia kala, kala pun sedia kala. Apa namanya, cerdik pun sedia kala. Jadi sedia kala ni kita nak benarlah pada kita yang tak ada ni, nak minta daripada zat yang serba ada. Yang paling mulia sekali ialah belum subuh. Belum subuh tu kalau kita cerdik, kita bangun lah. Kalau tak cerdik, tak ada arah lah. Bangun. Khaufan wa tama'an. Ya tebal kita bergantung dengan Tuhan ni kenapa? Kerana tama'an. Kerana kita tumu'un. Orang Kelantan panggil tumu'un. Tumu'un nak sangat. Benda Tuhan. Watak apa ni, khaufan kerana takut. Allah Ta'ala ni mengaku duduk dia, azab duduk dia, kerak-kerak kita ni pun duduk tangan dia belakang. Jadi benda ni benda yang kita tak sesuai sangat, kita gerung benda ni, yang kita nak Tuhan ni kerana tangan dia syurga, mengaku ada, nekmat pun ada, laknat pun tangan dia. Jadi kita dengan Tuhan ni, gerung pun gerung, nak pun nak. Khaufan, gerung, watam'an, dan nak semua-semua. Rahat ni semua. Ada kereta ni DAG. DAG 477. DAG 477. Minta waktu pergi kereta ni ada kan kau. Para ni semua. Itu sifat tu yang alimul ghaib wa syahadah. Aku tahu benda ghaib dan aku tahu benda zahir. Lepas tu minggu lepas kita baca Al-Muhaimin. Al-Muhaimin makna Tuhan yang memantau. Kita duduk atas lelon. Kita duduk lelon, nama duduk sini, dia kakut duduk sini. Kena kita ingat, orang ada duduk perhati. Namanya Allah. Kerana Allah sifat dia Al-Muhaimin. Muhaimin kita panggil memantau, memerhati, menyelia, bercana. Boleh bubuh berlaku lah Al-Muhaimin. Nak rakyatnya Tuhan ni, tak ada masa dia tidur, tak ada masa dia mengatuk dah tak khudus sinatu maulana. Kerja dia ada perhati kita. Perhati kita buat sepah dia nak kau tinggal benda apa ni, buat sepah dia lagi, hak dia lagi. Dan mana sebutlah kemarin ada tiang-tiang suat khabar daripada seorang yang dia kira memimpin pemimpin juga lah. Dia minta kita ni masa kita belajar, sama ada dia sekolah rendah, kau menengah, kau universiti kau, jangan campur dengan politik. Itu ada kenyataan sahabat kemarin. Amal tak sebutlah sahabat ini. Apa ada ni semua ni kerja ni, kerja bodoh. Kerja sesat. Bila kita semayah, kita diajak oleh Allah supaya baca tahaw. Dalam tahaw tu ada doa kita minta Tuhan, Tuhan jangan jadi kita ni orang sesat. Waladhalin. Hak lalu subna waladhalin. Taklah Tuhan jangan jadi aku ni orang sesat. Sesat ni bukan sesat tak jumpa rumah.
Bukan tak serupa, sesak tak jumpa orang untuk kemulu, orang untuk email, jabat tangan, jabat apa. Dah, waktu tu sesak atas dunia ni, tak payah Nabi mari ajar. Waktu tu kita ada otak segopah, lagi kita tidak gila cari jumpa lah. Mata ada, otak ada, pandai cari. Cari rumah sahih kita ke, cari kedai tempat kita nak nasi kabu ke. Kalau sesak sekali-sekala tu, tak apa. Itu memang hidup kita ternyata. Kalau sesak kalau kita mitok atas lasmayan, sesak tak jumpa pintu syurga. Ini dia, kerana ujung jatuh kita ni syurga mengaku, syurga mengaku. Tak ada lagi dah, Melayu baik, Cina baik, Pah baik, Amun baik, Arab, Kau Putih, Kau Jokbos, Presiden Amerika pun. Ujung jatuh, kita ni mati, masuk kubur tu, satu persediaan untuk hidup balik. Hidup balik, buat habis segala benda yang bersakut pak ni, hidup balik pada masyarakat. Ketika tu kita dengan Tuhan. Tuhan akan tanya, mahu aku apa tadi? Aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh bayar dung, aku boleh buah pinggan, aku boleh jatuh, aku boleh itu ini. Mahu aku apa-apa? Tika tu tak kira Tok Guru, Tok Ali, Cikgu, Ustaz, Dana Menteri, Raja, Agung, Polis, Tua, apa semua. Semua akan berdepan dengan bagaimana. Tika tu kita hanya nak ke syurga. Mana ada manusia nak kena aku budak kecil pun. Kalau dia jamuh, gelah panas sikit tu, dia lari tangan, budak kecil, tak kerti berapa tu. Dari segi nalurinya, dia kerti, panas tak panas. Jadi kita orang tua lebih lagi. Jadi hidup atas dunia ni, kerja kita ni, buat bekal ke syurga. Watazawwadu fa'inna khairazadi at-taqwa. Watazawwadu, mungkin cari bekal. Dan bekal yang paling baik ialah taqwa. Taqwa ni maknanya, buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Hasmaya bank, hak ekonomi, hak rumah tangga, hak kawan teman, hak kontrak, hak kontraktor, hak semua politik, makoh semua ada takwa semua belakang. Tiba-tibanya seorang pemimpin sebut, dalam masa kita sebar ini, jangan lipat dengan politik. Politik mana ada maksud tu? Kalau politik Islam, kalau tak suruh lebat juga, bila habis universiti, politik tak kena sikit abuk, jadi orang politik juga. Orang politik yang tak kerti. Dah masa kita belajar tu tak kerti politik. Jadi bila tu ambil universiti tahun 25 tahun umur kita, masuk politik yang kadang tak kerti. Mungkin kita tidak ada menambah politik. Bila tak kerti, tak bodoh lah kan. Jadi padahalnya Islam yang ajar pada kita, para hadirin semua. Jawab berarti, ayat tu ulang. Ayat tak boleh mula-mula. Ayat ikhra. Bismi Rabbika. Ikhra, bismi. Bo ni kalau orang mengaji Arab dia panggil bo ni Arab ta'ala. Bo ni makna dengar, kita Melayu panggil dengar, betul lah tu. Ikhra mungkin kena baca dengar. Dengar makna berekel. Dengar ni kena ada kata lain dulu baru ada dengar. Mari dengan basikal. Mari dengan otakal. Tulis dengan kalam. Makan dengan nasi. Kalau start dengar dah mana boleh. Tuan-tuan semua assalamualaikum dengar. Mana boleh dengar, kena sebut dulu. Assalamualaikum, saya mari dengan matakar, saya mari dengan itu, dengan ini. Jadi ikhra' bismillahirrahmanirrahim, kamu mengaji. Mengaji ni ilmu lah, boleh ilmu, nak boleh ilmu kan mengaji, tapi syaratnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Jadi politik kita duduk tadi ni, politik bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Makoh dengan nama Tuhan, calon dengan nama Tuhan, bening dengan nama Tuhan, bercerah dengan nama Tuhan, pertok dengan nama Tuhan, pegang dengan nama Tuhan. Kalau buat tidak nama Tuhan kan? Jadi dengan nama kamu tidak nama Tuhan. Maksudnya kamu sebut kan? Kalau tidak Tuhan, satu, dua tu ya. Tuhan, hantu. Dia dua tu ya. Kalau kita tidak Tuhan, hantu. Hantu tu syaitan kita panggil. Sebab itulah. Bila anak kita beranak. Tubik beranak, tubik daripada kandungan ibu ni, kita ban. Ban balik kanan, komat balik kiri. Orang tanya, nak erti apa budak ni? Budak baru tubik, ban. Kerja berapa? Ini politik Islam. Politik Islam tu mesti disemak, dipasok masuk waktu anak umum lembek lagi tu sebut dah. Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Sebut nama Allah jap kecil waktu anak kita keluar daripada kandungan isteri itu, bahkan lebih kandang. Qomat balik kiri. Kedua-dua perkataan qomat baik, ban baik ni, ada sebut nama asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Ini jap kecil lagi. Pas belah mana bau habis ngaji, masa ngaji tak boleh terlibat dengan politik. Dah mana? Islam ajar lagu lain, Mak Saleh ajar lagu lain. Kita nak bernabi dengan Muhammad, kau nak bernabi dengan Mak Saleh? Itu masalah.
Nabi Muhammad ajar bila anak mau beranak waktu kecil lagi. Tubik, balikkan. Balik kiri. Komak balik kiri. So, yang kedua kita duduk hari-hari ni. Kau sadar kita digalak ni sebut bismillah. Makan, nak makan bismillah. Nak minum bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sudah minum, alhamdulillah. Nak masuk bilik air, ada doa dia. Keluar bilik air, ada doa dia. Alhamdulillah di azhaban, azhaban, wa'afan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak masuk bilik air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang minta lah perambat daripada syaitan-syaitan syaitan petinu. Nak masuk bilik air. Kerana bila kita masuk bilik air itu, tentulah terbuka aurat kita. Bila terbuka aurat, melekat lari. Hak mari syaitan. Jadi bila mari syaitan, kita minta Tuhan halau syaitan. Hak jatan, hak petinu, khubus khaba'is. Bila sudah buang air besar tubik, alhamdulillah di adhaba'na adhawa'afan. Mujurnya Tuhan waktu tubik segala hampah yang menyusah padaku. Ya kalau kita makan apa tak tubik, semelik kita bayar. Nampak lagu mana? Jadi mujur besar boleh kecil boleh berguk. Amba wajib masuk hospital. Kadang-kadang hospital, doktor masuk, dia tanya benda pelik. Kalau sama kita dan kita kata apa pilih? Dia kata boleh berak, boleh kecil. Oh doktor boleh berak. Tapi boleh berak merupakan nikmat yang mahasiswa. Tak payah belah, tak payah kena apa bang ubat. Julak ke apa tak payah. Tapi kita erok pun tak kata apa, cing pun tak kata apa tu biar pakai nyok-nyok bila. Ini orang Melayu. Kalau Melayu capo Islam, dia reti bahasa mujurnya Tuhan. Beri makan, lepas pada makan, minum, lepas pada tu boleh keluar berok pun ke apa sekali. Hata apa kau pergi kat tu. Agama kita ajar kita reka dengan politik Islam. Bismillah tu politik Islam tu. Nanti berapa lagi? Jadi, ini memang ginilah perlu para hati semua. Yang ketiga, yang politik. Politik ini berapa benda? Politik ini berkata orang putih. Arab panggil siasah. Orang Melayu panggil tadbir. Tadbir ini bahasa Arab. Tadbir maknanya tadbir. Tadbir berapa dia kita? Kita kalau sebut politik, ingat kau menguni. Ingat kau pilihan raya. Belum pada mulia ada lagi politik lain. Macam tak cara tu dia mempunyai pasal, tapi Islam ajar dia. Politik kita yang pertama ialah jaga tubuh kita. Tadbir tubuh, mulut, lidah kita, kaki tangan kita, jangan berkecek kursi. Aku boleh kemung, dia manusia mulut. Nak boleh kemung, boleh kecek ni, aku bubuh bibir mulut. Aku bubuh keng, aku bubuh anak leku. Ni bukan kerja senang, bukan kerja sama dua ni. Tolak mak besar. Kalau salah Tuhan, boleh kerasan bibir mulut kita. Ada juga orang tak boleh berkecek kerana bibir mulut ni kerasan. Dia tanya doktor, apa tak boleh kecek? Dia kata, orang sarap bibir mulut dia tu tak berfungsi. Berpuluh ribu orang sarap bibir mulut kita ni supaya mulut kita boleh tu. Dia bukan sini orang panggil sarah. Bukan orang tak sarah. Sarah ni kerah keju. Kerah keju ni kerana apa tu biar. Tapi yang pentingnya nak boleh kegerak mulut ni, ambo duk gerak mulut, adik kakak duk dengar. Dengar adik kakak dengar dengan telinga. Nak boleh ke telinga kita tu dengar dia punya gegendang, kita faham gitu. Tabu gegendang ni, puluh ribu doktor kata orang-orang halus hidup gatuh situ. Jadi tiba-tiba jadi batulah Tuhan kata maha ni aku beri mulut, telinga, mata, otak, seni tu semua ni barang-barang maha berlaku. Tak ada, tak boleh curi dengan orang, tak boleh beli kedai, tak boleh. Barang ni barang aku set cukup maha. Sebab itulah aku nak tengok mu jaga mulut dan kecek tu kandu. Kena mempercakap subuh aku nak dengan bini mu, dengan saya mu, dengan sahabat mu, dengan musuh mu pun kena bercakap supaya dengan aku ni. Begitu juga, jadi artinya, belum pada kita muli, makah, berapa ni, kita sendiri tu diminta tadbir tu berbadan kita. Dalam surah Yasin, Yasin ni beri benar kita baca. Jika nak buat kerja, berapa nak maya ajak, berapa baca surah Yasin. Dalam surah Yasin sebut, Al-Yawma Nakhtimu Ala Afwahihim, Wa Tukallimuna Aydihim, watashhadu ardu bima kanu yusibun. Itu ayat rahasinya, banyak lagi ayat lain. Al yauma hi Muhammad, oh ya, pada manusia, pada hari ini maksudnya kiamat lah. Dia Tuhan sebut kiamat hari ini, nak suruh kita berasa dekat kiamat, sepuluh hari ini yang hidup. Al yauma pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, aku tutup mulut manusia. Sebanyak mana mulut yang boleh kecil atas dunia ni, mulut amur, mulut adik kakak, akan digam. Lepas tu, waktu kalimuna aidihim, tangan dia akan bercakap depan aku. Tangan kita ni akan bercakap. Watashadu ordinu makan yusibu. Kaki dia pun
saksi apa usaha mereka buat. Para hadirin semua, artinya beliau pada kita makah nguli 5 tahun sekali, 4 tahun sekali ini, kita kena makah nguli, ha, nak jaga mulut, nak jaga kaki, nak jaga kulit kita sendiri. Kerana mulut kita ni tak boleh kecek, tak kalah macam mulut kita kan. Kita rasa mulut kita, hakikatnya mulut Tuhan. Eh? Tuhan beri pada aku mulut. Tuhan beri pada aku tangan. Tuhan beri pada aku kaki. Maka mulut aku ni tak boleh kecek serupa dengan Tuhan tak setuju. Kalau Tuhan tak setuju, pun tak boleh kata. Pelawak tak setuju. Tuhan tak setuju. Kita pun tak boleh pelawak. Mengasuh tak boleh, Tuhan tak setuju. Namimah dia panggil. Pelaga. Apa nama ni? Pelaga. Mengadu domba. Tak boleh. Kenapa? Tuhan aku tak setuju. Kaki. Ketika orang mengajar, kita tak pergi tidur rumah, duduk, galak, gerak, tak boleh. Kerana kaki ni bukan kaki kita saja, kaki kita yang diberi oleh Allah. Apa ni? Diberi oleh Allah. Jadi, bila barang itu barang pinjaman daripada Allah, amanah daripada Allah, mulut baik, kaki tangan baik, maka kita kenalah tu sebagaimana hak tuan punya mulut suruh. Adik kakak mari sini, katakanlah misal pinjam, mutusikal kan. Mutus dan mengkosong kawan-kawan yang mengajar. Kau nak pergi ngaji, nak pergi mengajar, kau nak pergi mengaji, kau nak pergi berapa. Tuan muda kata boleh, tapi ha, tapi dia berapa tapi so. Jangan buat semal. Jangan buat benda-benda seluk yang lalu kuatlah seluk. Jadi bila kita jenis orang amanah, kita jaga betul barang yang kita pinjam ni serupa dengan kanduk Tuhan ni. Kita manusia ni, dengan sebab kita ni hamba Tuhan, dibuat oleh Allah. Bukan dibuat oleh mokpok kita, bukan dibuat oleh doktor, bukan dibuat oleh Tok Bedan. Bila kita sedar dengan lagu ni, maka kita kena jaga mulut kita biar cakap serupa dengan Tuhan. Ha kempen kau, ha dakwah kau, ha berjuang kau, ha politik kau, ha rumah tangga kau, tetap cakap serupa dengan Tuhan. Kalau tak buat lagu tu, arti kita tidak amanah. Tidak amanah ni kat orang panggil belong lah. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW belum jadi Nabi lagi, Allah Ta'ala duduk di dia, apa ni, duduk diri dia, dengan siapa dia diberi gelar, digelarkan oleh Allah Al-Amin. Al-Amin ni gelaran daripada masyarakat. Pokok kita ni orang panggil Tok Guru. Tok Guru, Tok Ayah, Tok Haji, Ayah Ngah, Tok Wah. Ni gelaran diberi oleh masyarakat, tanda orang terhormat pada orang yang diberi nama, diberi gelaran tadi. Nah, terletak tahu tu lah. Kalau orang tu masa amanah, dia jaga kehormatan. Terus kau baik orang pada dia, jaga mulai. Supaya dia ni benar-benar berbentuk Tok Guru, berbenar bentuk Tok Haji, berbenar bentuk Tok Ayah. Tok Ayah, Tok Haji, Tok Guru, Tok Lebah ni pelita. Pelita dalam kampung. Sebab orang nak tiru berapa pun, tiru pokok-pokok ni lah. Pokok Tok Haji, Tok Haji. Jadi, patutlah. Apa nama ni? Alim. Dalam yak malam, bi'azmi ma'adabu min qabli ambadil wasan. Dalam kitab. Syi'in. Maktan Zubdah ke berapa. Fa'alim bi'ilmihi lam ya'lam lam ya'mal mu'adzabun min qabli ambadil wasa. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia akan masuk neraka belum daripada kafir semua berada lagi. Belum pada kafir semua berada tu masuk neraka, dia Tok Guru masuk neraka dulu. Sekiranya Tok Guru ni tak buat tak serupa dengan ilmu yang dia ajar kat orang. Orang panggil cakap tak serupa bikin. Jangan main. Setengah orang tu boleh sebut Tok Guru mengor. Tak sedar depan dia neraka dulu. Jadi para hadirin semua, politik ni tidak mesti politik negeri negara. Tubuh badan kita ni kita kena politik dah, kena tarbih dah, supaya kaki, tangan, mulut kita ni buat serupa dengan hak Tuhan. Muka dia, muka kita ni hamba dia. Kalau kita buat sendiri kita, kita buat kita, tak apalah. Kalau kita buat kita ni, dalam kitab ilmu kalian dia panggil dur tasalsul. Dur, daur, dar ya dur daur. Tasalsul, dua-dua ni mustahil. Dur maknanya musim. Kita buat kita. Manusia buat manusia. Buat kerja lah ke mana. Belum pada hamba ada, hamba buat hamba dulu. Itu mana dur. Belum pada hamba, hamba buat hamba dulu. Buat lagu mana, belum pada ada lagi. Nah, kalau duduk main lagu tu, apa panggil daun. So lagi, saya ni dibuat oleh ayah saya. Lepas tu ayah, al-mok. Mok saya buat dia oleh mok dia. Mok dia buat dia mok dia. Mok dia buat dia mok. Lepas bila nak sesat. Ada seorang raja. Dia kata, ya Allah, aku tak puas dengan cerita. Kalau ada orang boleh buat cerita kat aku, siapa puas aku, aku nak kahwin dengan anak aku. Dia tak rajin, tak puas dengan cerita. Pasal suka dengan cerita. Kalau ada seorang yang boleh buat cerita, siapa aku puas, aku kahwin dengan puteri aku. Mari seorang dia kata aku, patik boleh buat.
cerita sampai puas aku. Dia kata apa? Dia kata hamba jalo pudu palah, pung palah tu banyak burung tidur mana. Hamba jalo pung banyak burung. Lepas tu kata raja, pung tu bit cakap. Lepas tu pung tu bit. Pah pung. Pah suntuk. Tak ada lebat dia. Pah pung. Pah pung. Pah. Tak puas. Ini kau nak kerja dia. Jadi hak tu tak apalah cerita. Tapi kalau mai kita ni, kita dibuat oleh mak, mak dibuat oleh tuk dia, mak dia, nenek dia, tak sah sama. Sebab tu Islam letakkan, orang yang pertama Adam. Tetap situ. Orang akhir sekali, kiamat. Sesah masalah. Jadi kita ni, perhatian, kena politik tu kena ada. Politik terlebih jaga diri. Belum pada jaga negeri, berjaga apa tu, politik jaga diri tu dulu. Lepas tu baru pekat kau jaga anak bini, apa jaga jiran, apa jaga itu, jaga ini, apa jaga negeri. Kita bertanggungjawab jaga ni. Sebab tu nguni-nguni barang wajib. Nguni ni wajib, bukan main-main dah. Nguni-nguni ni nguni politik Islam lah. Politik lain tu mengakar lah. Politik Islam saja yang boleh kita syurga. Pada ujung jatuh kita ni syurga. Sebab tu politik jauh kecil. Bismillah, politik juga. Band tengok anak kecil, politik lagi. Lepas tu bila siapa umur dia, apa ni, 7 tahun disuruh semayang. Anak kita 7 tahun tu disuruh semayang. Politik lah tu. Supaya dia kenal Allah. Dia kena masjid, dia kena berapa rumah dia, ni rumah aku, ni masjid, ni rumah Tuhan. Dia ada kena jauh kecil lagi rumah orang dengan rumah Tuhan. Ni kanal mu, ni kutuk kereta, ni stor matakar, ni rumah Tuhan. Dia ada kena, boleh jauh kecil lagi. Waktu kita ajak pergi balai so, kita waktu kita pergi balai so, baik pun kena pimpin anak kita sebagai satu tadbir untuk membentuk akal fikir manusia. Orang tua-tua Melayu nampak cerdik pada golongan sekolah. Orang tua Melayu disebut kalau nak bentuk bulu, mesti bentuk daripada rebung. Ini kata yang Melayu tahu berbila. Orang sekolah kata bentuk lepas pada universiti. Bodoh, cerdik orang Melayu. Cerdik orang Melayu tua zaman itu. Nak bentuk, usahkan nak bentuk orang, nak bentuk bulu. Orang begitu kerah, duri itu pun kena bentuk daripada masa dia rebung lagi. Nak suruh rebung tu bleka, kom manya, kom dadok, itu semua bentuk daripada waktu bulu lagi. Dan lo ni timbul pokok apa? Pokok rendah ni apa? Kozat lah. Ada orang jual kedai pokok rendah. Dia betul dengan ikat dengan tali tu. Tak ada yang pokok rendah. Banzai. Banzai. Mana boleh jadi rendah tu. Tahu-tahu dia ikat-ikat. Jadi boleh demikian. Politik mesti dia ajar daripada awal lagi. Belum pada budak reti tu kena berkit dah. Bismillah. Alhamdulillah. Lepas tu semayang. Kita sebut Allahu Akbar. Lepas bila sampai 10 tahun, tak boleh, tak semayang kot, pingat, kotan, 4,000, pukul dia. Hak kita tak pukul anak kita semayang. Itu kita terlibat dengan sekolah lah. Nanti habis anak aku universiti kak, nanti tahu sendiri. Itu hak kita, hak Nabi Muhammad lah mulai. Sebab tu dalam semayang, tambah lagi dalam semayang. Dalam semayang kita diajar wajib sebut tahu. Kalau Allah nak baca tak saya baca, tu kamu punya pasal. Kalau membaca kamu boleh pahala. Tapi teho kena baca. Kenapa? Teho ni dalam banyak-banyak karanya dia lah sebut ihdina. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-lazina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin. Start daripada ihdina ni, Tuhan rakyat ni politik. Politik aku nak pada membuat gini. Iaitu, meminta dengan aku supaya aku bawa kamu ke jalan yang betul. Surat al-lazina an'amta alaihim. Tengok dalam ngaji Arab, siratal ladzina an'amta alaihim ini badal ya. Kau tak sebut tak apa. Kau yang sebut gini, ihdinas siratal mustaqim, pas juga amin, tak ada apa. Ihdinas siratal mustaqim, hey Tuhan pimpin aku jalan betul. Amin. Kalau bukti sekat tu tak apa dah. Tapi Tuhan nak tunjuk lagi supaya jelas oleh jalan betul, jangan mereka biar aku boleh kawal sendiri, biar aku sebut sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang akan memberi nikmat pada mereka. Orang yang kamu beri nikmat atas dunia ni dalam ayat lain sebut innan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang dapat nikmat Tuhan ni sahnya ialah nabi. Golongan nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan salihin. Itu ambo sebut cara kasar dan mau nak belajar cara halus yang belah mendetailnya nabi ni belah manusia sifat dia siddiqin itu masalah aku cari lain. Yang pentingnya orang yang dapat nikmat aku ni golongan nabi, siddiqin, syuhada. Kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi Muhammad baik, Nabi Isa baik, Nabi Musa baik. Orang ni orang panggil teriak siang malam.
Tak ada nampak nikmat sikit habuk. Kalau kita nikmat ni rumah besar, gaji besar, kereta besar, gelar besar, bini besar. Tak ada nikmat. Tak ada nampak nikmat Nabi. Susahnya kena tuduh, kena maki, kena tagur. Tidur malam, teriak semua. Bangun malam, nangis semua. Siapa cerita orang Nabi Daud AS. Orang putih panggil David. David. Daud ni, tak salah hamba ni. Dia salah makan. Kenapa? Dia salah makan. Ada sini buah-buah. Daripada dia tahu, beritahu kepada dia, buah ni buah zakat. Mu tak boleh makan bagian zakat. Muka mu Nabi. Maka dia menangis sampai 40 hari. Sampai telur. Apa nak panggil lubang mata dia ni. Dan dia kata tak apa tumbuh rupi. Cepat dia sujud. Maknanya dengan cepat celocor air semua. Maka bumi dia boleh keluar rupi. Daripada bekas air mata. Nabi Daud AS. Tu Nabi Daud. Tak kira Nabi kita Muhammad SAW. Susahnya tadbir tubuh. Tak kira tadbir negeri. Tadbir tubuh susah dah. Kenapa akhirat apa tadi? Ada surah Yasin sebut. Mulut kena tutup. Kok sedap buah, sedap kecek, sedap syarah, sedap ceramah. Lain jangan harap sedap juga daripada masyarakat. Mulut dia kena tutup. Lepas tu keceknya tangan. Kaki. Ya umat syahadu alaihim arsinatuhum. Ardulu memang akan yusimu. Ingat ya Muhammad. Adalah ayat lain sebut. Satu masa kelup, hari kiamat ni. Kulit dia. Kulit kita. Kulit kita. Kaki kita. Gapo tashhadu. Bersaksi. Sebab tu orang yang baca Quran ni kena ingat juga wal Quran hujjatun laka aw alayka. Lain pada kaki tangan akan jadi saksi depan Tuhan. Quran sendiri kalau kita nak baca. Lah ni kita baca Quran dan alhamdulillah adik kakak dengar. Sama ada hamba baca Quran adik kakak dengar, akhirat pula Quran akan jadi saksi tolong kita atau lawan kita. Quran jangan ada harap. Tolong kita apa dia? Lawan kita apa dia? Ya Allah itu aku ni aziz baca Quran. Padahal tak buat sepuh aku kata ke dia. So ya Allah itu aku ni aziz baca Quran jadi buat mati supaya dia aku ajar ke dia. Ha tu kondolah kita ke syurga ni. Ha ni mana genjang zaman jadi nak boleh ke kita ni berpolitik cara lo ni menguni ni oh belum pada tujuh kecil lagi kita diajar berpolitik tadbir tubuh dulu. Batu Islam itu turun mari langit iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana. Malik kalla innal insana. Tiga kali al insan. Tu target utama Quran turun langit bagi orang. Bukan bagi jalan raya, bukan bagi siling utuh hok di Petro Jaya kemarin. Hak tu kau yang dua. Ya utuh saya dengan tu kenapa? Karena al insana tak dibagi. Tak dibagi insan. Mu nak piti, aku nak piti. Mu malah kerja, aku malah kerja. Mu nak itu, mu nak ni akhir utuh. Tu selain baru tak betul rumah lagi. Kan orang tak ada beki. Ya tak ada orang yang boleh beki manusia lain pada tukang buat manusia. Mana boleh nak beki kereta ke saya tukar gula. Tukar gula. Mak cik kereta mau rosak. Pastu dah mak cik tukar gula nak beki kereta dah. Tak tukar mana boleh tukang gula kerja dia lain, tukang kereta lain. Tukang kereta ialah kita panggil mekanik ke apa orang panggil. Itu dia. Jadi tukar bila manusia rosak. Tok semayan, boho, rasuah, rogo, dadah, nilai-nilai al-maghubi alaihim belaka, lain al-zalim belaka. Nak beki manusia ni tak ada orang kita lain pada Allah yang membuat manusia. Karena dia tukar buat kita. Khalaqal insana, al-khaliq, al-bari. Tukar manusia ialah Allah dan Allah ni beritahu pada Nabi Muhammad. Dia tak beritahu pada tu kapung, tak beritahu pada yang berhormat tu yang amat berhormat ni, yang amat tu yang amat ni. Dia tak beritahu dia beritahu. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni atas pada yang berhormat lagi, ada pada VIP lagi, lebih pada berkapur lagi. Nabi Muhammad Nabi bukan pemimpin, dia Nabi. Apa pada pemimpin lagi. Sebab itulah kita terlibat dengan beki manusia. Melalui istighfar, melalui halal haram, melalui syurga nak kau ni halal, kau ni haram. Hak ni mak, hak ni syurga ni laku. Dan 2-3 hari baru ni ada kumpulan mari Kuala Lumpur beritahu masalah. Halal lah. Jak apa ni, cok halal ni. Apa kita panggil? Oh, leluh lah mari. Dia mahu sedap dia sahaja. Ni, cok halal, halal. Makanan halal. Makanan halal.
Ambo kata ambo sokong na halal-halal. Kelantan ni sokong makanan halal, politik-politik halal. Halal mana benda serupa dengan Tuhan tu. Kalau tak halal, tak serupa dengan Tuhan tu. Ekonomi tak halal, ekonomi halal. Dan pula kahwin halal, kahwin tak halal, cerah halal, cerah tak halal, perang halal, perang tak halal, makoh halal, makoh tak halal. Serupa berlaku ada halal, halal, halal haram berlaku. Tidak makanan, politik pun ada politik halal. Dan kita di Kelantan, alhamdulillah, buat serupa dengan hak Tuhan, arti politik kita ni putih halal. Eh, lama lagi ni, weh. Lepas tu, hari ni sama hari ni, hak tu, hak ulas yang hak lepas tu. Hari ni sama lagi, Allah. Lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna. Hak Allah, semua nama-nama comel berlaku. Lam dil milki. Hak Tuhan. Tak payah membuuh nama aku, Tuhan kata. Puan anak kita. Anak kita, kita buuh nama. Kita buuh nama, kita minta orang-orang tuk lebas, tuk buuh, tuk lebas, tuk ayah. Buuh nama anak ambo. Tuhan kata, mu tak payah bubuh nama aku. Aku bubuh sendiri. Nak bubuh nama gua, nama gua tak kenal aku. Tak kenal setahu mana besar, setahu mana melia, setahu mana menilai, setahu mana murni, setahu mana pandai, bijak pandai, tak ada siapa yang reti. Tuhan, Nabi kita Muhammad sendiri pun dalam banyak-banyak ratapan dia kepada Allah. Tasbih dia kepada Allah. Subhanakala khusyithana an'alika kama asnai ta'ala nafsi. Ya Allah, Tuhan aku maha suci lah mu daripada segala kekurangan, dia aku tak pandai nak cuci mu sebagaimana mu sendiri pandai cuci nama mu sendiri. Nabi itu, nabi-nabi ni gak, hok gak pun nenggung mengaji dengan Tuhan sendiri. Kira bukan mengaji dengan ustaz, bukan mengaji tok guru dengan cikgu, dak mengaji dengan Tuhan melalui wahyu. Kalau kita kira gak, kenalah Nabi Muhammad, kenalah Tuhan. Tapi mana Nabi Muhammad ni manusia, tidak malaikat, tidak anak Tuhan pun. Bagaimana setengah orang lain sebut Nabi Isa anak Tuhan, Uzair ibn Allah anak Tuhan. Kita orang Islam, kita hormat ke Nabi. Hormat ke Nabi, tapi tak sampai ke fikah hormat-hormat jadi anak Tuhan, menjadi anak Tuhan lah. Dah. Dia mereka innama, dia maksiat innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Aku ni orang kamu. Lebih aku pada mu lah kerana aku dapat wahyu. Maka bila aku dapat wahyu, aku wajib pay aku wajib ajar kamu. Demu hok tak dapat wahyu ni pun kita semua ni wajib terima. Itu dia duduk. Jadi oleh yang demikian, sebijak-bijak Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad tak pernah bubuh nama Tuhan. Kerana nama Tuhan ni diberi dia sendiri. Tuhan sendiri bubuh nama dia. Lahu al-asma'u al-husna. Hak dia nama comel. Tak payah bubuh nama, tak payah pakak muli bubuh nama berapa Tuhan, kita tak payah. Kerana kita sendiri tak reti berapa Allah. Kita boleh reti Allah ni melalui nama lah. Dia kata gori seperti tadi. Allahu alladhi la ilaha illahu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min. Nama-nama Tuhan berlaku. Itu so. Yang kedua yang perhatian semua. Nama Tuhan. Yang kita panggil asma Allah senang ni. Banyak kitab-kitab tasawuf tulis. Dia punya khusyak. Dia punya fadilat. Fadilat dan khusyak. Sepuluh ada daging sayur ni ada khusyak dia. Ada khusyak dia begini-begini, tanya itu di dapur tu. Gula khusyak dia begini-begini, daging khusyak dia begini-begini. Maka nama Tuhan pun ada khusyak kalau dia. Dan kita tidak boleh tahu benda ni kacau ni melalui nabi-nabi dan juga awliya Allah. Wali-wali Tuhan. Dia hidup dia 24 jam ini dengan Tuhan, sama-lama. Dia mengajar pun ingat Tuhan. Dia balik rumah ingat Tuhan. Dia pergi kedai, dia pergi pejabat, dia pergi apa ingat Tuhan semua. Orang lagu ni, orang yang disebut waliullah. Waliullah maknanya orang yang jadi kawal oleh Allah. Bagaimana kita ni wali bagi anak kita. Anak kita bang duduk di sana, kita kawal semua. Sebab kita ni wali dia. Sebab tu bila nak kahwin, orang panggil wali, orang panggil kita jadi wali. Allah Ta'ala juga ada wali-wali di muka dunia. Wali di muka dunia ni, ala inna awliya Allah ila khufun alaihi ma'azan. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Wali Tuhan ni tak ada gerung. Tak ada duka cita. Kalau masa depan dia tak payah gerung, segerakan neraka, aku jaga. Kalau lepas dah pun tak payah gerung, dosa dia banyak mana, kena aku jaga, aku hapus. Gapa dia wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ni sifat wali. Kalau kita nak jadi wali, kena turut ni. Alladzina amanu. Orang wali ni, orang beriman.
Dia tak kata alladzina aslamu. Alladzina aslamu lain, orang Islam. Dak. Atas pada Islam tu ada iman. Yakin kita panggil. Kalau kita buat lelon, mayan baik, selukoh baik, mengajar, mengaji, mengepin. Kalau kita buat dengan nama Allah, ya Tuhan tahu. Kita buat tu kerana Allah, maka kita dipanggil mukmin. Melayu, Muslim yang mukmin. Kalau tidak iman, mana Melayu ni Muslim. Tapi tidak iman, tak ada iman. Bila tak ada iman, kita buat sakawa dengan suruh-suruh orang, tutup orang, ya. Maka kita dipanggil munafik. Setuju tak setuju tu kita punya apa? Bukan kerja kita. Bila kita buat benda waktu Tuhan suruh, maka kita dipanggil Muslim. Tapi buat sendiri itu kalau berasas pada iman, kita keyakinan kita, orang nak buat, aku buat. Orang tak sibuk buat apa, aku buat. Kerana aku yakin benda ni betul, maka kita dipanggil Muslim yang mukmin. Wali Tuhan ni, alladzina amanu, orang mukmin. Tidak alladzina aslamu, tak. Alladzina aslamu saja, tidak aman, tak jadi. So, wakanu yattaqun. Wakanu yattaqun. Kana fi'il madhi, capur dengan yattaqun fi'il mudhari. Anak-anak kita yang belajar bahasa Arab, dia reti apa arti fi'il madhi, apa arti fi'il mudhari. Fi'il madhi ni perbuatan yang kita buat hal pada. Pas ten, kata orang itu. Akan datang ni, dia panggil mudhari. Future ataupun apa nama, present tense. Benda yang sedang berlaku ataupun akan berlaku, dia panggil future ataupun mudhari. Jadi artinya orang mukmin ni, orang yang kani fi'il madhi, yang takut fi'il mudhari. Yang dia takwa kepada Allah. Yang itu takwa, lalu takwa, akan datang takwa. Takwa apa sebut tadi? Takwa ni ada berlaku, guna tepat. Makan minum, ada takwa cara dia. Mayabat, ada takwa cara dia. Nego-menega, ada takwa cara dia. Berceramah, ada takwa cara dia. Makoh, ada takwa cara dia. Jadi orang mukmin ni, orang yang selama-lamanya kita panggilkan, dia takut selama-lamanya dan sentiasanya bertakwa kepada Allah. Kalau hari ni mayat esok duduk, orang tak panggil takwa. Kata takwa ni mesti kana fi'il madhi, capur dengan fi'il mudhari. Sentiasa bertakwa kepada Allah. Kalau masuk syurga, puhati. Puhati. Kata takwa ni selama-lama. Kalau mayat gatik, duduk gatik, mayat gatik, duduk gatik. Orang panggil tak cukup. Tak cukup mata anak kucing. Anak kucing kita tu, dia ada geligih dia. Kalau geligih 4, kita pergi buang secukup 3, tak terbuka. Tak terbuka, ibu kucing. Jadi, Nabi kata ibu kucing syurga, ibu kucing neraka, ibu kucing syurga ni, semayang 5 kali. Kalau kita semayang 4 kali, arti mata anak kucing tak terbuka, tak cukup. Pukul kokah, kokah. Orang lain masuk syurga puah-puah, beranak cucu dah, kita duduk main kokah, kokah. Ingat molek. tidak. Baiklah. Kita pergi lagi. Nah, saya lagi nak sebut. Khosiyah tadi. Ada alim ulama kita, khosiyah dan tasawuf. Dia karang kitab-kitab. Menerangkan apa nama ni, khosiyah. Khosiyah. Nama Tuhan. Kalau baca ini sekian banyak, khosiyahnya ilham nyakit. Baca ini sekian banyak, khosiyahnya mewariski. Baca ini sekian banyak, hati kita jadi cerah. Baca ini sekian banyak, blackout mari rapat. Baca ini sekian banyak, syaitan dari jauh. Memang ada. Nabi kita pun sebut, dan alim wali-wali Tuhan pun sebut. Ambonya tak boleh sebut lagi. Tak boleh sebut. Orang lain nak sebut, mujur lah. Tapi ambonya malah hajar orang kita ni bahasa shortcut. Tak buat kerja buat, cuma mengatik. Kau ni murah rezeki kata dia. Kerja malah. Tidak lagu tu. Sebab tu ambo tak boleh sebut lagu ni. Ambo nak didik rakyat ambo, nak didik masyarakat semua. Supaya aman, bahkan dia takut. Beriman, dia terus dulu. Nanti dia bertakwa pada Allah. Politik baik. Mayaban baik, ekonomi baik, budaya baik. Apa saja pun kita buat support selama-lamanya. Lada ni Kelantan ni, alhamdulillah, kita buat tanah Islam. Ekonomi, budaya, sosial, apa lagi, sosial kita tengah buat lada ni banyak. Lada rakyat lah. Bui berlaku rakyat kata Hindu, Cina, Melayu, Paham, bui berlaku. Lepas tu kita buat, apa kita panggil lada ni, kifalah. Orang tua umur 60, kalau mati, kalau matilah. Kalau tak mati, tak dipiti. Kalau mati, beri 500. Lepas tu beri 2,000. Melayu, Cina, India, orang putih, berapa. Berapa asal rakyat Kelantan, saya tak tentu. Kita beri, tak kira apa, tak kira apa. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Hak ni kita buat tanah Islam. Cina Umar kata,
usahkan orang tua. Kalau hemah, terjegeluh di syatil furat, di tepi sungai Arab, sungai Furat, dah jelas. Kalau terjegeluh kaki dia mampu diri, akhirat kalau aku kena soal. Umar menjadi Perdana Menteri, bapa pun tak baikkan jalan. Siapa aku mampu? Untuk saya. Untuk ni hidupnya aku bernyawa. Kemung tak? Bapa yang tak jaga jalan. Jadi kalau setara hemah, dia kira natan yang murah benar agak negeri Arab. Pun kalau mampu kena jegeluh, apa tak baik ke jalan, pun kena bertanggungjawab. Maka lebih lagi manusia. Manusia perlu pada makan, minum, perlu pada rumah tangga. Maka kita buat di Kelantan sekadar mana yang termampu oleh keuangan kita. Sebab ketika adik kakak terima batuan-batuan, ingat kata, asin tu kena bayar. Asin kena bayar. Kerana piti kajian tu, mungkin ada piti kajian. Melalui hasil tu lah. Hasil balok, hasil tanah, hasil gotu, hasil menghadap. Hasil ni lah kita boleh agih-agih. Dengan nama Allah SWT. Tak ada kira, tak ada orang sokong ke berapa. Itu dia tu. Akhir sekalinya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wal azizul hakim. Tuhan kata, aku ni bukan sekat mung manusia, ya. Meratik kat aku. Tasbih kat aku, meratik kat aku, zikir kat aku. Langit, bumi, kalau tak ada akal fikir yang tu, meratik kat aku juga. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la taqaw tasbihah. Tak ada benda atas dunia ni, kau tak tasbih pada aku. Kalau kita tasbih, kita panggil subhanallah. Subhanallah. Kalau orang lain tasbih, ada cara dia. Sebab tu bila melekat, bila apa ni, bila kilat. Bila kilat, nyambar kita panggil. Lah, kilat. Kita dia minta sebut. Subhanahu wa yusabbihu ar-ra'du wal ma'ikat min khifati. Subhanahu wa yusabbihu ar-ra'du wal ma'ikat min khifati. Mau suci Allah, ia kilat. Dan melekat, tasbih. Kan takut. Kita panggil lah kilat. Orang saya kata, kilat tu menyambar tu kerana belaga di antara awam positif dan positif. Itu hak zahir. Ahli sains sebut hak zahirnya. Hakikatnya, belaga tu pelan nyala itu merupakan tasbih daripada apa ni? Guru apa daripada kilat ni. Subhana man yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Maksudnya Allah yang menyebabkan kilat dan malaikat tasbih pada Allah kerana gerung pada Allah. Hak baki lagi-lagi hak Nabi tak ayat kita nak ayat tak boleh lah. Ada juga kitab-kitab sebut. Ada sebuah kitab dia panggil Kifayatul Akhyar. Waktu kecil-kecil hari tu untuk guru kita baca kepada anak pondok-pondok. Ah situ dia sebut burung belatu tasbih lagu ni, burung pati tasbih lagu ni, burung tasbih lagu ni. Itu kalau ada nas dekat kita boleh turut, tak ada nas kita puji sekat tu dah lah. Yang pentingnya wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Tak ada benda atas dunia ni hak tak tasbih pada aku. Itu hak tak ada akal tasbih pada aku juga. Mu hak ada akal ni senyap mulut tak kata apa. Makan apa tak bismillah. Sudah kita alhamdulillah. Bahasa apa? Begitu itu sinirnya pahit daripada Allah Taala supaya kita hidup nak dalam tasbih dan zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.